Assalamualaikum sahabat UG. Hari ini saya dapat tugas untuk unboxing Samsung flagship terbaru yaitu S10 Plus. Kebetulan saya dapat kiriman dari teman yang bekerja sebagai platinum konsultan di Samsung Electronics Indonesia. Kita dapat tugas untuk unboxing. Sepat ini masih belum dibuka. Kita buka. Memang seperti kita ketahui bersama, kemarin tanggal 8 Maret itu penjualan perdana, karena setelah selesai periode pre-ordernya tanggal 8 sampai 10 Maret dijual di 4 tempat di Indonesia, dan kebetulan saya dekatnya ke Medan, dibelinya di Sun Plaza Medan. Ya, langsung ini kita sudah berhadapan dengan ya. Tada, Samsung S10 Plus. Ya, kebetulan ini sudah dibuka karena kartu garansinya sudah diambil untuk keperluan garansinya. Dan langsung saja kita lihat kotaknya hitam. Di sini tertulis colornya Prism White. Jadi memang warna terbaru di Samsung ini bukan hanya putih tapi Prism White, yang putih ada nuansa pelanginya. Ya, dalam kotaknya langsung ada ya HP-nya, HP Samsung S10 Plus, dan di sini ada casnya warna putih ternyata casnya. Di sini sudah ada headsetnya, lengkap dengan kabelnya. Di sini ada konektor USB Type-C dengan konektor USB-nya, bisa dipakai untuk komputer, dan ya kabel casnya. Oh, di sini ada kabelnya, bisa ya, ditaruh kembali untuk kita lihat apa saja isi dari Samsung yang warnanya Prism White. Ini dia warnanya putih dan ada nuansa pelanginya, luar biasa, sangat bagus sekali. Jadi memang trio Samsung S10 ini ada 3 varian, yaitu S10e, S10, dan S10 Plus. Ini kebetulan S10 Plus-nya. Dan warnanya kebetulan dapat yang Prism White. Ini warna yang sangat langka sekali. Jadi bukan putih biasa. Ya, nampak. Ini direkam dengan Samsung S9 Plus. Dan di sini, ya, kebetulan di sini nggak dinampakkan detailnya. Tapi bisa kita hidupkan. Langsung tampilan Samsung Galaxy S10 Plus. Android. Powered by Android. Secured by Knox. Ya, masih seperti biasanya tulisan Samsungnya. Dan luar biasa sekali. Nampak ya di layar? Iya. Ada lubang di sini. Dan ini dijual dengan harga 13.999 atau 14 juta. Luar biasa. Ini tanpa bezel. Atas bawahnya tanpa poni. Jadi memang tampilan sangat luar biasa. Dan di sini di atasnya ada kamera selfie. Nampak ya, dua kamera selfie di atasnya. Dan di belakangnya ada 3 kamera berserta blitz. Tampilan sangat menarik sekali. Walaupun secara tech analisis harga produksinya cuma 5.900 di atas Samsung S9 yang digunakan untuk merekam ini. Sekitar 5.300, tapi ya ini menunya ya sangat luar biasa sekali. Kita lihat tampilan Android Pie sudah di pengaturan. Kita kalau mau lihat tentang ponselnya, Galaxy S10 Plus. Apa ya? Ya, Galaxy S10 Plus. Di sini sudah ada kapasitas baterainya sudah 4100 mAh, sangat besar sekali, dan dia bisa digunakan untuk wireless charging, bisa saling ngecas dengan yang lain. Dan kita lihat di sini kameranya ya sangat jernih sekali tampilannya, ya, luar biasa. Samsung S10 Plus untuk kamera
selfie-nya juga hasilnya sangat jernih dan ada efek kedalamannya juga untuk bokeh. Saya rasa ini saja dulu untuk review kita hari ini. Kita berjumpa kembali di video review berikutnya. Saksikan terus, subscribe channel Mirza Gunawan karena kita di sini ada informasi menarik, unik dan asyik setiap saat kita upload, dan dukung terus dengan like dan share seluruh video yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.